Maka sekarang kita menunggu petunjuk dari AFC kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, kapan akan siapa yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Ketua Umum Persipura Jayapura yang juga Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan, skuad Persipura Jayapura saat ini telah berada di Jakarta sambil menunggu keputusan pasti dari AFC terkait penyelenggaraan pertandingan. Maka sekarang kita menunggu petunjuk dari AFC kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, kapan akan siapa yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Sekarang tim kita dari Batu Malang, sekarang mereka lagi di Jakarta untuk mencari tim-tim lawan kita sparring tim-tim Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 untuk menambah kemampuan dan daya gedor tim kita ke depan. Tim Persipura akan terus melakukan berbagai uji coba di Pulau Jawa, baik dengan klub sesama Liga 1, juga dengan klub Liga 2, bahkan Liga 3, guna mengevaluasi kesiapan mental dan kemampuan anak asuh Jackson F. Tiago sebelum berlaga di Piala AFC maupun di turnamen Liga 1 pada bulan Juli mendatang. Dari Jayapura, Melvian Rosmamanggori, Rocket Life mengabarkan.